kata-kata nasihat bersederhanalah dalam kehidupan. Tak lebih, tak kurang. Tak banyak, tak sikit. Tapi apa makna kesederhanaan dalam kehidupan sebenarnya? Pada ruangan mukadimah pada kali ini, kita akan membicarakan apa makna kesederhanaan dalam kehidupan dan kenapa kita susah untuk bersederhana dalam kehidupan dan bagaimana untuk kita memupuk kesederhanaan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera sidang penonton yang dihormati sekalian. Bertemu sekali lagi dalam ruangan mukadimah. Saya Ismail Ismail, sekali lagi diberikan amanah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini. Tajuk yang akan kita kongsi bersama pada pagi ini adalah kesederhanaan dalam kehidupan. Dan dalam ruang yang diberikan ini, saya akan membicarakan tentang apa makna kesederhanaan dalam kehidupan. Kenapa kita susah untuk bersederhana dalam kehidupan dan bagaimanakah caranya untuk memupukkan kesederhanaan dalam kehidupan. Hadirin dan sekalian, makna kesederhanaan adalah keseimbangan antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Alhamdulillah, Islam mengajar kita untuk sentiasa bertawakal apabila kita melakukan sesuatu dan redha dengan ketentuan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, qanaah ataupun berpuas hati adalah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Sekiranya kita sentiasa bersederhana dalam keputusan dan tindakan, insyaAllah hati kita akan tenang. Okay, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kadang-kadang kita berasa sukar untuk bersederhana dalam kehidupan? Daripada segi perbelanjaan, bagaimana kita berbelanja, sejauh mana kita benar-benar membeli apa yang kita perlukan dan sejauh mana kita banyak membazir dengan membeli barang-barang yang merupakan kehendak semata-mata. Kemudian bila kita melihat cara kita bertutur, sejauh mana kita menggunakan bahasa yang sesuai dan bukannya kasar dan menyakitkan hati orang lain. Dan apabila kita ketawa, berapa ramai yang boleh mengawal cara kita ketawa supaya tidak ketawa berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, laughing like hyena. Jadi semua ini contoh-contoh yang diberikan adalah bagaimana kita harus mengawal diri supaya kita lebih bersederhana dalam kehidupan. Sama ada daripada segi kita bertutur kata, kita ketawa walaupun seronok, cara kita makan, minum, berbelanja dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tidak dapat mengimbangi antara yang lebih ataupun yang kurang. Walaupun kita sentiasa diajar dalam Islam bahawa sentiasa bersederhana dalam tindakan dan keputusan yang kita ambil. Baik, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang mengapa kita kadang-kadang sukar untuk menjadi sederhana dalam kehidupan. Pertama sekali ialah kadang-kadang kita kurang rasa bersyukur dengan apa yang ada. Kita sentiasa nak lagi, dapat satu nak lagi, dapat dua nak tiga, dapat tiga nak empat dan sebagainya. Dan yang kedua, kadang-kadang kita hanya melihat yang atas sahaja tanpa kita mengambil masa untuk melihat di bawah. Contohnya, bila bercakap tentang harta yang kita miliki, sentiasa kita hanya ingin melihat kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berjaya, tanpa melihat orang-orang yang miskin, yang kurang berkemampuan.
Dan apabila kita teringin untuk menjadi kaya, teringin untuk berjaya seperti orang lain, kadang-kadang kita lupa bahawa apa yang kita ada sekarang ni, alhamdulillah, cukup dan sesuai dengan kemahiran dan keupayaan kita. Yang ketiga, mengapa kita suka menjadi sederhana dalam kehidupan ialah kurangnya rasa ingin maju dalam kehidupan. Kita selalu memikirkan cukuplah setakat ini. Dan tadi kita melihat atas dan tidak ke bawah. Ada juga antara kita yang hanya melihat ke bawah saja dan tidak ke atas. Jadi bila kita melihat pada orang yang kurang berkemampuan, yang miskin, kita rasa kita dah cukup dah. Tapi sebenarnya kita harus sentiasa menanam sikap untuk terus maju dalam kehidupan. Dan yang kelimanya, kurangnya tawakal dan banyak menggunakan logik akal. Dan yang keenam, kurangnya redha dengan ketentuan yang Allah SWT limpahkan kepada kita. Baik hadirin hadirat sekalian, inilah antara sebab-sebab mengapa kita sukar untuk bersederhana dalam kehidupan. Bersederhana dalam kehidupan, cuba kita lihat pada aktiviti-aktiviti seharian yang kita lakukan. Mungkin kita mulakan dengan berbelanja. Sejauh mana kita bersederhana dalam perbelanjaan kita, dan bagaimana kita nak mengimbangi antara boros dengan kedekut. Sebab kadang-kadang bila kita membeli, ada yang mencadangkan supaya jangan terlalu berkira-kira. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak mahu membeli barang-barang yang kita tidak perlukan sebenarnya. Cuba lihat situasi di mana kita bercakap, berdebat dan berhujah dengan rakan-rakan. Sejauh mana kita dapat mengawal diri untuk lebih bersederhana apabila kita mengeluarkan kata-kata, memberikan pendapat dan contoh apabila kita berbicara. Sebab kadang-kadang ada setengah orang yang apabila dia bercakap, dia tidak dapat mengawal emosinya, menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan nada suara yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai. Semua ini berkaitan dengan pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan. Sebab apabila bercakap tentang berhujah, memberikan pendapat, kita mesti balik kepada bagaimana untuk melakukan aktiviti sedemikian dalam keadaan yang lebih sederhana, supaya kita tidak menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Cuma ada yang mengatakan kalau kita tak tegas, kita tak tinggikan suara, kita tak menggunakan bahasa-bahasa yang agak brutal, nanti kita akan diperkotak-katikkan oleh orang lain. Tetapi sebenarnya itulah keistimewaan kesederhanaan. Tidak terlalu brutal, tidak terlalu poyo. Ya, jadi sebenarnya sederhana itu dah cantik dah dalam Islam. Maksudnya bila kita bercakap, bila kita berhujah, gunakan bahasa-bahasa yang sopan tetapi jelas dan tegas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita bercakap tentang cara kita makan, cara kita berhujah, berdebat dan sebagainya. Cuba kita tengok kepada kerjaya. Bagaimana untuk bersederhana dalam membina kerjaya. Ada sesetengah orang yang terlalu nakkan sangat pada pangkat, nama dan sebagainya. Dan apabila kita tak berjaya mendapatkan pangkat dan nama sedemikian, kita rasa susah hati dan cemburu apabila pangkat dan nama berkenaan dimiliki oleh orang lain. Ini satu lagi masalah apabila kita tidak bersederhana dalam membina kerjaya kita. Maksudnya, saya ingat lagi pesanan rakan saya yang bercakap tentang
sederhana dalam membina kerjaya. Boleh kalau kita ingin berusaha ke arah kenaikan pangkat, tetapi janganlah terlalu nak sangat. Sebab kalau kita nak secara sederhana, kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat, kita redha, kita teruskan usaha, insya-Allah. Tetapi masalahnya apabila kita terlalu nakkan sangat pangkat atau nama, apabila kita tak dapat apa yang kita kejarkan, mulalah timbul perasaan marah, tidak puas hati, cemburu dengan orang lain. Inilah penyakit-penyakit hati yang wujud apabila kita tidak bersederhana dalam kehidupan. Baik, tadi saya dah bagi contoh tentang makan, minum, bertutur kata dan membina kerjaya. Kalau kita rangkumkan apa yang saya nyatakan tadi, memang sederhanalah jawapannya. Janganlah terlalu lebih sangat, janganlah terlalu kurang sangat. Sederhana membantu kita untuk mengimbangi antara apa yang kita nak dan apa yang kita perlukan. Sebab itulah kalau kita lihat balik pada sabda Rasulullah SAW, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan iman dan dicerminkan dalam sifat qanaah. Dan dalam konteks ini, qanaah bererti kita menerima ketentuan Allah Ta'ala dengan sabar dan berhati-hati daripada kecintaan yang terlalu kepada dunia. Jadi kalau kita tengok tadi, makan kita boleh kawal, pangkat nak tapi bukannya nak sangat. Kemudian bila membeli belah pun kita bijak mengawal nafsu daripada membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Semua ni sangat cantik disusun sekiranya kita mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan kita. Baik, tadi saya telah nyatakan tentang kenapa kadang-kadang kita susah sangat nak bersederhana dalam keputusan dan tindakan kita. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Saya akan kongsi dengan hadirin hadirat sekalian tentang bagaimana kita boleh membentuk keupayaan untuk lebih bersederhana di dalam kehidupan. Dan tajuk pada kali ini adalah kesederhanaan dalam kehidupan. Di awal rancangan tadi saya telah berkongsi tentang apa makna kesederhanaan dalam kehidupan, dan kita juga membicarakan tentang kenapa kadang-kadang kita merasa sukar untuk bersederhana dalam tindakan dan keputusan yang kita lakukan sepanjang hari. Kali ini saya akan sambung dengan membicarakan bagaimana untuk kita berlaku sederhana dalam membuat keputusan dan tindakan. Pertama sekali, pengalaman dan nasihat yang saya dapat daripada rakan-rakan adalah kita harus membanyakkan rasa syukur dengan apa yang kita ada. Ini dengan secara automatiknya akan mengawal nafsu kita untuk tidak meminta-minta dan sentiasa berpuas hati dengan apa yang kita ada. Dan dalam masa yang sama, kita kena banyak melihat ke atas dan ke bawah. Sebab kadang-kadang ada yang menyatakan kalau kita sentiasa berasa cukup bila kita nak maju dalam hidup. Jadi sebenarnya itulah keindahan kesederhana dalam kehidupan. Kita tidak boleh melihat ke atas sentiasa dan sentiasa merasa tidak cukup, dan kita tidak boleh sentiasa melihat ke bawah dan merasa terlalu cukup dan tidak berusaha. Sebab itulah bila bercakap tentang kesederhanaan dalam kehidupan, cukup cantik. Kita lihat yang bawah, kita lihat yang atas, dan kemudian kita boleh bandingkan dan lihat di mana letaknya keupayaan dan keadaan kita sekarang. Jadi sebab itulah bila kita boleh mengimbangi antara yang terlalu sikit dan terlalu banyak, kita boleh membentuk strategi bagaimana untuk terus maju dalam hidup, mempertingkatkan keupayaan dan kemahiran dalam masa yang sama merasa bersyukur dengan apa yang telah kita kecapi, apa yang telah kita capai dan sebagainya. Baik, tadi kita bercakap tentang banyak merasa syukur, banyak melihat ke atas dan ke bawah, sentiasa ingin maju dalam hidup, dan kemudian kita dianugerahkan dengan tawakal
dan juga redha dalam Islam. Apabila kita sentiasa bertawakal, kita tidak akan menggunakan logik akal dalam kita bertindak dan membuat keputusan. Tidak semestinya apa yang kita buat tu akan membuahkan hasil seperti mana yang kita nak. Sebab kita mesti ingat, kita merancang tetapi Allah Ta'ala juga merancang, dan Allah lah yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita rangkumkan antara tawakal kepada Allah dan redha dengan ketentuan Allah, insya-Allah hati kita akan tenang dan kita tidak akan merasa tidak puas hati, tidak akan merasa tidak cukup dan sebagainya. Sebab kita percaya, kita berusaha, tetapi setiap kejayaan, nikmat dan sebagainya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kita bila kita bercakap tentang kesederhanaan dalam kehidupan, ia sebenarnya berkait rapat dengan keseimbangan antara yang terlalu tinggi dengan yang terlalu rendah. Kita berada di tengah-tengah, sebab apabila kita bersederhana dalam tindakan dan juga keputusan yang kita buat, kita akan sentiasa meletakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berusaha dan kita percaya bahawa apa saja yang kita lakukan akan ditentukan oleh Allah. Dan sekiranya apa yang kita inginkan tidak dapat dicapai, itu adalah ketentuan Allah dan mesti ada hikmah di sebalik apa yang telah berlaku. Jadi tadi saya bercakap tentang banyakkan bertawakal, kita juga perlu sentiasa redha dengan apa yang kita dapat. Jadi gabungan antara tawakal dan juga redha inilah yang mewujudkan konsep kesederhanaan dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita membicarakan tentang apa makna kesederhanaan dalam kehidupan. Ingin saya ulangkan lagi, kesederhanaan adalah keseimbangan. Kita tidak diajar untuk menjadi boros, kita tidak diajar untuk menjadi kedekut. Dan sederhana adalah ubat yang boleh membantu kita untuk mengimbangi antara boros dan kedekut dalam berbelanja, antara kasar dengan terlalu lembut apabila kita berbicara, antara tidak mahu maju dalam kerjaya dan sebagainya dengan terlalu mahu maju dalam kerjaya. Ingat pesanan rakan saya tadi, kita boleh nakkan kepada pangkat dan nama, tetapi jangan terlalu nakkan sangat. Sebab kalau kita nakkan sangat, sekiranya kita tidak dapat apa yang kita inginkan, kadang-kadang boleh membawa kepada depression, rasa kecewa yang terlalu. Jadi sebab itulah Islam mengadakan konsep kesederhanaan ini, supaya kita dapat mengimbangi antara apa yang kita perlukan dan apa yang kita kehendaki. Dan kemudian selepas kita menceritakan tentang makna kesederhanaan dalam kehidupan, kita kupas juga kenapa sesetengah kita merasa sukar untuk bersederhana di dalam kehidupan. Dan akhir sekali saya juga sentuh tentang bagaimana untuk kita membentuk pribadi yang lebih sederhana dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita lakukan. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dengan adanya gabungan antara tawakal tu Allah dan juga redha dengan ketentuan Allah, kita merasa tenang dan dalam masa yang sama kita positif dengan apa yang berlaku. Kita sentiasa percaya bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi sentiasalah mengamal dan menghayati kepentingan kesederhanaan dalam kehidupan. Semoga apa yang telah saya kongsikan pada kali ini dapat dijadikan iktibar untuk kehidupan kita seharian. Berjumpa lagi di rancangan Mukadimah pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.